Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Makrif Channel. Terima kasih kepada anda yang sudi singgah di video saya ini dan menonton. Okay, kepada yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan yang telah subscribe, terima kasih sokongan anda. Sangat saya hargai. Okay, video kali ini adalah sambungan daripada video sebelum ni. Sebelum ni kita potong bagian sebelah, ini sebelah lagi. Ini keadaan sebelum potong lah. Okey. Okey. Ha, pasal rakam sini. Keadaan pun agak tebal macam semua video sebelum ni. Sebelum tu kita akan review satu barang. Barang apa? Sekejap, pergi ambil. Ini barang dia. Nak tahu apa barang? Ini sebahagian. Nak tahu apa barang dia? Jom kita teruskan. Okey geng, jom kita teruskan. Mesti anda tertanya-tanya kan, apa benda ni? Yang ni adalah untuk face shield punya bracket. Face shield bracket. Sekejap. Buka sama tangan, senang sikit. Okey dah, ini kita buka dulu. Ini sebenarnya bracket untuk face shield. Bracket ni dipasang dekat helmet. Topi ni, helmet ni. Dan menggunakan jaring sebagai pelindung muka kita. Okey, jom kita pasang dulu. Senang je pasang. Cara pemasangan dia macam ni. Mula-mula masukkan bagian depan ni. Sekejap, kita adjust kamera dulu. Adjust kamera dulu. Senang sikit. Okey, baik. Tang tiap belakang yang bagi depan ni. Okey. Pastikan dia punya slot ni masuk dalam helmet ni, masuk dalam slot dia. Okey. Di sini. Ketat sikitlah kan. Yalah, barang baru. Ketatlah kan. Okey. Jom kita pasang dia punya face shield pula. Face shield dia, ni lah, jaring. Oh, nampak. Nampak pun clear lah, tak ganggu kan. Okey. Jom. Bahan dia memang besi. Clearing plastik lah. Hati-hati lah, takut terpatah ke kan. Terus pasang dulu. Pasang. Mula masukkan dalam slot ni. Pasang dulu. Pasang dulu. Tapi masukkan ni. Melok ni. Lock dulu sikit. Lock satu, dua. Sebelah lagi. Lagi masuk. Sebelah lagi masuk. Clear. Okey, ni. Ni. Dah. Siap. Paling boleh pakai. Jangan pakai untuk merempit sudah. Okey. Pak. Kualiti dia okey lah. Biasa-biasa lah. Sebab harga pun bajet. Harga saya beli pun dalam RM19 lebih lah. Beli dalam online Shopee. Nanti link dia ada letak di description. Anda boleh check. Kalau berminat. Ni kualiti helmet boleh lah untuk pemula, untuk yang bajet kurang sikit. Boleh lah beli, sebab sekarang kan zaman ekonomi nak jimat-jimat. Beli yang murah lah. Janji kita dapat lindung kepala dengan muka kita. Itu yang penting. Kalau ada modal sikit lebih, baru beli helmet yang mahal sikit, yang ada nama ProGuard ke apa-apa yang mahal-mahal, boleh beli. Dan ni
Bracket boleh pakai. Yang risau sebab dia universal lah. Semua helmet asalnya boleh masuk ni. Tak apa, kita try beli helmet lain. Kita pasang. Ini sesuai juga. Ini cantik ni. Okey geng, enjin dah panas dah. Kita gunakan mata chainsaw dulu. Mata chainsaw ni kita potong pokok dulu. Ini pokok yang ini, pokok belakang tu dua. Dua lah. Kita pokok ni dulu, senang sikit dah. Nanti kita potong rumput je lah. Alright, jom kita teruskan. Clear tempat lo. Lalu kita gunakan mata gabungan.
Okey geng. Kita sambung balik kerja kita. Cuaca pun mendung sikit hari ni petang ni. Hujan. Jom kita buat cepat takut hujan pula. Let's go. Minyak habis, minyak habis. Jom. Kita pun tengoklah lemak ni. Okey tak? Apa penampakan dah? Handsome tak pakai? Okey. Kan? Yeah. No. Okey, okey pakai. Tak panas. Kepala pun tak berat ringan dah lemak ni. Kalau anda suka, bolehlah order. Ada link di description. Okey. Nampaknya kerja kita tak pasal sambung besok lagi. Kita jumpa lagi. Okay? Stay tuned. 2,000 years later. Okay, gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari kita sambung. Hari ini, alhamdulillah, cuaca elok pagi ni. Malam petang hujan. Okay, sekarang kita akan buat proses cakar-mencakar. Okay, nanti dah siap. Dia tunjukkan hasil dia, okey. Stay tune. Okey geng, alhamdulillah saya juga kerja kita. Inilah hasil dia. Lewat lambat sikit dah siap sebab hujan. Sekejap panas, sekejap hujan, sekejap panas. Inilah hasil dia. Tapi apa semua. Ya, ini bahagian belakang. Okey. Tune. Alright. Okey, setakat sini saja video untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Okey.